Wow, ada banyak kedai lah. Alright. Mari kita mulakan. Boys, mari. Yes, sir. Dengar baik-baik. Hari ini kita cari dan curi. Memang lain macam. Saya sendiri pun tak tahu mana satu kedai saya mau masuk di sini. Saya akan pilih on the spot. Kamu ikut juga, okay? Okay, Nen. Pakai topi sekarang. Mari dong. Pegang itu kayu. Kudu cik dong. Pakai otak. Shot the game. Ra. Ayo. Ra. Ya, adi ayo. Hello, Inchel. Nah, sir. Apa salah dia buat sampai you hantar macam ni? Ini curi punya orang. Itu pasal saya pukul. Pencuri kah? Macam ni saja ke you pukul dia? Bawa dia pergi balai, kasih kunci dalam bilik, lepas tu itu kayu angkat masuk mulut. Agak. Kedai emas Kantavalli. Kita sudah dapat satu orang. Ayah, saya bagi semua barang dekat dia lah. Bagi ya. Dekat dia kah? Ini orang kah? Ini orang jugalah. Jay, apa you bagi dekat saya? Saya curi punya 10 kg emas semua saya bagi dekat awal lah. 10 kg emas kah? Bila lu bagi 10 kg emas lah? Ayah, dia ambil 20 kg emas dia cakap Tara. Hei. 1 kg pun yang Tara bagi, you cakap 20 kg kah? Dia tipu lah. Selalu dia beli barang curi dekat saya juga. Kalau tak percaya, bawa saya pergi dalam kedai. Saya tunjuk apa barang itu semua. Tunggu, Encik. Dia tipu lah, Encik. Jangan percaya. Lu diam. Lu tunjuk mana barang. Tunjuklah. Okey, saya tunjuk. Tepilah. Ini rantai besar. Ini rantai besar juga. Ini kecil punya kaicin. Ini rantai juga. Tepilah, sana pun ada. Ini rantai besar. Ini rantai besar. Dan itu semua barang saya punya, bang. Ini semua sudah 100 kg lebih lah. Tengok, bang. Tengok, bang. Dia sendiri sudah mengaku. Dia bagi 20 kg punya duit untuk 100 kg punya barang. Dia tipu saya. Lagi mau tipu dengan polis juga. Hey, ambil semua barang yang apa yang dicekal. Saya tak tahu dia siapa. Bos, cepat bagi barang itu semua sebelum itu polis pukul awak. Lu bodoh punya orang. Ikut cepat. Dah lah beli barang curi punya. Lagi mau pukul you punya pekerja kah? Amang. Ayo. Sebelum polis pukul awak, ambil semua barang, taruh ini dalam plastik. Nah, bang. Nah, bang. Saya curi punya barang. Ini tak ada adil, bang. Tadi awak pukul macam-macam kan? Kasih pukul ini orang juga. Okey. Ini orang pun kita bawa balai. Saya kenapa mau beri balai? Kalau tak mau, kasih settle sajalah. Hah? Saya tak boleh kasih rasuah. Kasih settle lah, nanti dia tunjuk semua barang. Hei, bilang saya. Hei, kalian lah hanya kita. Sir, sir, sir. Bagi itu emas dengan duit lah. Saya tak kenal dia siapa pun ya. Ayah, ayah, ayah. Kereta saya punya kereta. Lu punya kereta kah? Apa lu cakap? Saya pak kereta mandi dekat itu bombapet. Ini orang sudah curi sampai kereta lah. Dia semua orang pencuri kah? Ayo, kan boleh. Lu kenapa nangis? Saya ingat dia orang polis. Masuk kereta saya curi emas semua. Ayo, tak tahu siapa dia orang. Mari kita kejar. Jangan.